Daily spec, racing spec, ringan sikit. Ha, itu macam tu lah. Assalamualaikum semua. Welcome to my YouTube channel. Aku Nim, host korang. Host favourite korang lah kan. Bab-bab racing ni kan. Bab-bab motorsport ni kan. So, kita ada satu kereta. Evo 5 RS. Ha, yang ni Evo 5 ni, korang mesti dah biasa tengok. Sebelum-sebelum ni pun dah ada. Tapi dia dah almost complete untuk toge-toge ke, jalan, convoy, kenjo-kenjo, boleh lah. Kereta ni dah almost complete. Sikit lagi nak naik dyno je. Kill. Seperti yang korang tahu ni ialah Evo 5 tapi RS. So apa maksud RS? RS ni main rally spec, racing spec, ringan sikit. Itu macam tu lah. RS ni dia macam lightweight punya version. Lightweight tu maksudnya ringan. Ringan tu apa yang aku cakap pasal ringan? Okay, patut Evo 5 ada spotlight, tapi original keluar kilang diorang buang spotlight ni, tak cover je. Alright, ini dia dah kurangkan kurangkan berat sikit lah. Okay, nombor 2, kereta ni wiper belakang tak ada. Wiper belakang tak ada. So kereta-kereta lain ada wiper belakang, tapi yang ni, model ni tak ada wiper belakang untuk RS. Okay, untuk dia punya interior, dia punya door trim, bukan power window, power lengan. Ada power lengan, nampak. Buka ni. Okey, so dia hilang 4 motor power window, so dia maknanya dia ringankan lagi. Okey, daripada pintu tadi tu dalam untuk dia punya mechanical gearbox dia tak ada AYC. AYC ini ialah anti yaw control. Bila korang buang pada tengah slide, dia kontrol balik untuk belakang saja. Tapi kalau Evo 7 and 9, dia ada ACD, Active Center Differential. So dikontrol 4-4. Yang ni kontrol belakang saja model ni. Tapi yang ni tak ada langsung. Yang ni macam Evo 1-2-3. Masuk punya gearbox dah tak ada, tak ada issue kontrol, tak ada apa. Sama macam TME saya. TME saya pun dah tukar gearbox RS. Dulu ada AYC tapi dah sekarang dah tak ada. So kereta ni feature dia tak ada ABS. So dia lightweight dia kita ambil 5 point lah. Spotlight 5 point dia, spotlight, wiper belakang tak ada, power window tak ada, gearbox tak ada AYC, ABS tak ada. So kita dapat 5 point. 5 point ni kalau kita kumpul satu timbang, kalau kita timbang rasa reduce lah 20 ke 50 kilo. So maknanya 50 kilo untuk kereta pun, tapi kalau dah gemuk macam ni tambah agak sama je sebenarnya, kena badan kurus lah kan. Kalau dah kurang 50 kilo tapi yang bawa je besar ni kan, tak boleh juga kan. So maknanya owner pun kena lightweight. Ingat, kalau kereta dah RS, owner pun kena lightweight.
ringan. Alright. Okay, kita pendekkan cerita lah. Okay, kita cerita pasal enjin pula. Enjin stock. Okay, enjin stock daripada tahun 1998 enjin ni. Betul. Sebab saya ambil kereta ni memang berabuk. Customer saya ambil, nama dia Dan. So korang, nanti kita akan recap video-video lama. Berabuk gila kereta ni. Siapa yang follow Instagram 199 Garage, siapa yang follow Instagram name 199, mungkin dah ada perasan kereta ni dulu berabuk. So kita back, kita buat dia bagi back to glory lah. So okay, tak ada mode, heavy mode pun, just tukar piping HKS, blow off HKS, air filter HKS, untuk cooling system F-Win, original Japan, Banana made in Malaysia, SLR custom, turbo HKS, belting kita tukar timing belt original balik, kita tukar minyak hitam, minyak gearbox, apa semua kan. So kita tukar compressor aircon, tu air kong dah. Lepas tu ok fuel rail dengan injector 1000cc lah, 1000cc injector Denso. So kereta ni run on link ECU G4, tapi kita ambil yang Evo 3 punya. Sebab kalau kita ambil Evo 5, 6, 7, 8 dia mahal. So kita ambil Evo 3, kita ubahkan pin dia sikit masuk supaya kereta ni boleh lagi orang kata apa, lagi jimat kos lah. Kalau kita ambil yang RM5,000 kan dah mahal kan. So kita boleh jimatkan duit customer sikit. So thank you ke Abang Mat Dirin yang mana buat make it happen lah, untuk kereta ni boleh guna management. So kalau management sampai ke RM5,000, mungkin setengah customer tak apa-apa nak ada bajet kan. So kita dapatkan yang murah, alhamdulillah semua okey. Tinggal sikit-sikit lagi dengan naik dyno. Nanti dyno insyaAllah aku akan belanja korang video kit. Later. Macam mana pun kereta kena pastikan bersih eh. Sayang ibu. Okay. Covid. Sorry tak pakai mask sebab mask terkoyak. Okay, untuk penyerap hentakan baku sikit. Tak tahu betul tak betul. Untuk absorber, absorber kita pakai Olin lah. Olin ni terkenal dari kategori JDM. Mana-mana pun Olin yang terbaik lah. Olin, TN, tu jenama-jenama yang terbaik. So, so far kereta ni pakai Olin memang best. Cuma dia, orang kata apa, kalau kat jalan raya tu crash sikit lah. Sikit lah, tapi so far okey, tak ada masalah. Pun corner semua shock. So kalau korang nak memilih barang, elok lah yang original. Sebab original ni satu, dia boleh serviceable, dia boleh service, dia boleh, orang kata apa, senang lah kita nak review barang-barang original ni dan tahan lasak, tahan lama. So janganlah pakai barang-barang fake dekat kereta-kereta macam ni. Performance macam absorber ke apa, absorber kalau fake pernah tengok juga boleh patah, boleh patah, boleh apa. So bahaya kat korang. So korang
mesti kill barang pun, mesti kill, jangan kill diri sendiri, okey? Jom. Alright, lagi satu tadi aku lupa nak cakap. Tadi kita dapat 5 point kan. So kita masukkan point ke 6. Kereta ni tak ada airbag. Biasa kat sini ada airbag. Kat sini pun ada airbag. So steering ni original RS, tak silap saya lah. Tapi kalau ikutkan Evo, dia ada airbag. Tapi sebabkan dia RS, dia tak ada airbag. Tapi yang saya pelik yang ni lah. Biasanya aircon manual, tapi saya tak tahu kenapa dia digital. Mungkin yang ni je kot dia bagi digital. Tapi tak apalah, digital lagi best kan. Semua asyik manual je kan. Okay, kereta ni dalam interior sama je macam 456. Cuma yang ni tak ada airbag. Meter sama. Steering lain sikit, tak ada airbag. Kereta ni orang kata apa, meter gauge ada bolt temp, all temp dengan boost. So ini memang original datang dengan kereta. So yang ni ni semua untuk link ECU. Kita ada high boost, low boost. High boost, kita ada launch control, kita ada anti-lag, kita ada flat shift. Okay, semua boleh control, boleh off on. So mungkin kita akan susun kat sini lah. Sini, sini, sini. Bergantung kepada owner, owner nak pakai switch yang macam mana. Bagi saya okey, tapi kalau nak switch yang kecil sikit pun ada. Mungkin lepas ni kita akan ni lah, akan buatkan begitu. Alright, untuk seat, seat ni kalau korang tengok memang rare. Tapi sebab apa, dia Evo 10. Evo 10 memang macam gila-gila sikit kan. So ya, asal seat dia Evo 5 lah. Tak silap saya lah RS. Tak tahu RS ni kursi dia macam mana rupa, saya pun tak tahu. Tapi sebab datang tu hari kursi macam kursi lokal kot, so owner decide untuk letak Evo 10 punya seat. Bagi nampak sedap sikit. Tapi saya dah kata kat dia lah, tukarlah si Evo 5, bawa handsome sikit sama dengan kereta kan. So dia pun dalam planning-planning. Kereta pun tengah sikit-sikit ongoing, ongoing, ongoing. So harap dalam next week boleh settle semua, then kita fokus dekat kosmetik je lah. Alright. And lagi satu, kereta-kereta performance macam korang, yang mana Satria Turbo, Perdana Turbo, Putra Turbo, Wira Turbo, Arena Turbo, apa yang turbo lah, NA pun okey. NA yang mana, NA yang mana rasa diri tu racing, eloklah simpan satu fire extinguisher in case apa-apa berlaku. Okey, kot-kot lah fuel line ke apa ke, at least selamat kereta korang, selamat nyawa korang. Alright, tak mahal pun, simpan lah. And cari yang ini mungkin kecil, cari yang besar sikit, yang macam tong mada api tu kan. Baru orang kata apa, kita terasa terjamin sikit lah. Alright. Alright, untuk rim, rim ni sebenarnya tak kena dengan kita ni. Rim ni Tommy McKinnon, rim saya. Tapi sebagai owner ni sementara, dia pun ada rim-rim lain. Ini pun kita nak buat sementara, putih dengan putih. So kita masuk dulu rim ni. Tommy McKinnon original rim ni dengan Brembo standard lah. 4-pot 5 sampai 10 semua 4-pot Brembo. So macam kita orang cakap, tapi ni tayar semua tayar biasa ni, tapi Conti juga. Cuma lepas ni kita nak letak tayar, mungkin track ni tayar ke kan, RS4 ke, AD08 ke. So bagi lagi shock sikit. Right. Right. Kita tadi dapat berapa point? Airbag, ABS, AYC, spotlight, wiper belakang, power window. So kita dapat 6 point. Sorry, ada lagi 1 point yang saya tertinggal. Side mirror. Kalau side mirror original dia ada motor, kita boleh flip-flip apa semua. Yang ni tak ada. Yang ni semua manual. Memang orang kata apa, dia lightweight sikit lah. So kita dapat 7 point. So kita dapat reduce dia punya berat tu, weight dia. So kereta ni lah tercipta je lah, dia RS. RS ni orang kata, macam aku cakap lah, dia ringan. So kereta ni memang cepat, memang best. Kalau korang ada pun dapat pun satu hari memiliki kereta ni, korang akan rasa dia punya ringan, dia punya fit dia tu, dia memang berbeza dengan Evo-Evo lain. So kalau senang je, kalau korang nak buat dekat kereta korang, korang buang lah semua benda yang aku cakap ni. Buang power window, buang pintu, buang bonet belakang, buang tayar spare, buang cermin depan, buang seat, tinggal satu je. Itu pun pakai kerusi plastik. Confirm kau rasa RS ringan sikit.
Action. Assalamualaikum semua. Welcome to my YouTube channel. Aku name host korang, host favorite, host racing korang. Yang ajar cara-cara donat lah kan. Yang ajar cara-cara racing-racing lah. Tak. Sikit. Teruah. Hai semua. Teruah kan. Ini bicik bos. Ini baru nama betul rally bos. Main rally. What's your name?